Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ria Francisca dari mahasiswa Magister PAUD Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif saya, yaitu yang berjudul Roll Smart atau Gulungan Pintar. Permainan ini akan memperkenalkan anak pada life science, yaitu anak bisa mengenalkan. Kemudian pada permainan ini juga terdapat geometri di mana anak bisa membedakan antara lingkaran dan segitiga. Kemudian mengenal tentang orb and space, yaitu di mana anak bisa mengenal tentang benda luar angkasa, yaitu bintang, bulan. Kemudian anak bisa mengetahui bumi pada saat siang dan malam hari. Langsung saja saya akan membuka permainan Roll Smart ini agar teman-teman bisa melihat permainannya. Permainan ini terdiri dari 4 orang siswa yang dilakukan secara bergiliran. Nah, di sini ada 4 permainan yang akan dilakukan oleh anak, yaitu yang pertama yaitu ada pohon apel. Di sini di mana pohon apel ini secara bergantian nanti anak ke pohon apel mengenal lingkaran, mengikat tali sepatu, serta membedakan pada saat angkasa siang dan malam. Di sini yaitu anak mengenal buah apel, warna, dan bentuknya. Kemudian ini anak bisa menempel buah pir secara bergantian. Ini dilakukan secara bergiliran kepada 4 orang anak. Kemudian yaitu permainan kedua, yaitu di mana anak mengurutkan lingkaran dari yang besar, kemudian ada yang sedang dan kecil. Di sini langsung saja anak disuruh langsung menghitung jumlah lingkaran yang sudah ditempel. Misalkan ini kan ada 1, 2, 3. Nah, anak bisa langsung menempel angka 3. Kemudian untuk yang segitiga ini, misalkan anak menempel 2 segitiga, anak bisa menempel angka 2. Begitu juga untuk berikutnya, jika anak menempel 3, anak bisa menempel di sini angka 3. Yaitu di sini pengenalan geometri terhadap anak, di mana anak bisa mengenal lingkaran dan segitiga. Untuk permainan yang ketiga yaitu, di sini anak bisa mengikat tali sepatu. Sebelum mengikat tali sepatu, anak terlebih dahulu mengukur tali sepatu antara kiri dan kanan supaya tali sepatunya terlihat rapi dan bisa diikat. Kemudian yaitu permainan yang keempat, yaitu di mana anak bisa mengetahui jika pada siang hari terdapat matahari. Ini mataharinya bisa dilepas, kemudian awannya bisa dilepas, di mana anak pada siang hari mengetahui adanya matahari, awan, nah seperti ini. Kemudian untuk malam harinya, di sini saya menyediakan untuk malam hari ini ditempel saja. Nah, di sini kita menanyakan kepada anak, kalau malam hari yaitu terdapat bulan dan bintang. Ini nanti bintangnya dilepas sebelum ditempel oleh anak. Terlebih dahulu kita bertanya kepada anak, pada saat malam hari itu terdapat apa di atas langit. Kemudian jika anak-anak menjawab bintang, maka selanjutnya kita menempel bintang serta menempel. Kenza, nanti bergantian, nah. Pasang 2. Dari yang apa? Nah, pasang 2 pir, ya, bagus. Kanza, urutkan. Ini jumlahnya berapa, Dati? 3.
pintar. Lanjut lagi tali sepatu. Kembali kemana? Putar, putar. Nah, pintar. Sekarang kita lihat ini. Ini bentuknya, Bu. Bu? Bulat. Oke, sekarang Kanza. Nah, ini Bu bantu. Ininya ditarik dulu. Tarik, baru dipasangin. Sultan mau kerjakan yang lain? Mau kerjakan yang lain? Bintang, kalau bintang artinya malam. Kenapa? Ke mana kasih ya? Ini ke sini, berarti ini ke sini. Nah, coba tempel Sultan. Kalau malam itu ada bintang dan bulan. Nah, tempel bintang sama bulan. Nih, di sini bintang. Ini seperti ini ke sini, coba ini ke sini. Nah, terus pasang lagi bintang lagi yang ini. Nah, terus pasang lagi bintang satu lagi. Nah, bintang. Di sini. Iya, di sini Tan, ambil Tan. Nih, ini pasang bulan. Bulan, pintar. Nih, kalau bulan itu adanya di malam hari. Burung, kalau biru artinya di siang hari. Kalau siang hari, aku lupa ya Tan ya. Kalau siang hari biasanya ada matahari. Tempat tempel matahari. Sultan mau tempel di mana? Tinggal di Sultan. Nah, oke, tinggal mengikat. Nah, itu matahari. Biasanya kalau matahari ada apa ini Kanza? Ada awan. Coba pasang awannya di mana? Kita pasang awan. Nah, Sultan satu, ingat satu. Pasang awan. Nah, ini kalau di siang hari. Kalau ibu tempel ini jadi berapa? Jadi apa? Malam. Baiklah, itu alat permainan edukatif dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.